I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Di awal film, diperlihatkan seorang wanita dengan tubuhnya yang anggun serta menawan tampil sepenuhnya di hadapan suaminya. Hasrat seperti ini benar-benar sangat sulit ditahan oleh siapapun. Sang suami pun perlahan-lahan mendekatinya dengan lembut membelai wajah istrinya. Ketika menghadapi godaan suaminya, sang istri juga merespon dengan lebih bergairah lagi. Namun saat dia ingin melangkah lebih jauh, suaminya malah mendorong istrinya. Sang istri yang sedang bersemangat dan bergairah seketika merasa sangat marah dan tanpa berkata apapun, dia langsung berbalik dan pergi. Perlakuan ini sepenuhnya bukan salah suaminya, karena dia tahu luka tembakan belum sembuh. Sejak insiden baku tembak sebelumnya, saudara kembar Massimo tewas tertembak. Kemudian, Massimo serta keluarga Nacho mencapai kesepakatan untuk tidak saling menyerang, sedangkan Laura, dia berhasil selamat dari baku tembak tersebut dan telah menjalani masa pemulihan di villa selama setengah tahun. Dokter pun sampai berulang kali memperingatkannya untuk menghindari aktivitas fisik yang terlalu berat demi kesehatannya. Namun seiring berjalannya waktu, Laura seringkali tak mampu mengendalikan gairah yang ada di hatinya, yang membuat Massimo merasa serba salah. Hingga pada suatu hari, Laura berdandan dengan sangat rapi. Dia mengenakan gaun panjang berwarna hitam, dengan tatapan dan gerak-gerik yang sangat menggoda. Massimo pun paham betul maksud tersembunyinya, apalagi dirinya pun sudah tak bisa lagi menahan diri. Tanpa banyak kata, Massimo perlahan mendekati Laura, dan setelah setengah tahun berlalu, latihan fisik itu pun kembali terulang. Setelah pertemuan ini, Laura tampak seperti lebih muda belasan tahun, bahkan senyum di wajahnya semakin sering terlihat. Dengan penuh sukacita, dia berpesta minum-minum dengan sahabatnya, seolah pintu menuju kebahagiaan terbuka kembali. Tapi, kebahagiaan itu tiba-tiba terhenti oleh sebuah panggilan telepon. I can't forget about you, missy me. Laura segera menjadi tegang karena suara yang familiar itu berasal dari Nacho. I can't forget about you. Menghadapi ucapan Nacho yang mengatakan bahwa dia tidak bisa melupakannya, dia hanya merespons dengan singkat sebelum buru-buru menutup telepon. So try harder. Meskipun Laura berusaha menjauhkan diri, Massimo terus merasa kesal dengan kejadian masa lalu. Dia curiga bahwa Laura telah mengkhianatinya dan merasa kecewa karena Laura menyembunyikan kehamilannya. Di bawah pengaruh alkohol, Massimo tidak lagi bisa menahan amarahnya, menghancurkan gelas, dan segera berbalik meninggalkannya. Melihat kejadian itu, bayangan tentang Nacho tiba-tiba muncul di benak Laura. Adegan itu hampir sama seperti dulu, tetapi saat itu Nacho khawatir pecahan kaca akan melukai dirinya, sehingga dia segera memeluknya dan menjauhkannya. Namun, Massimo sama sekali tidak peduli akan keselamatannya, yang membuat Laura sangat sedih hingga air matanya pun tak tertahankan jatuh. Sejak saat itu, hubungan mereka berdua mulai renggang, tak lagi ada keharmonisan seperti dulu. Bahkan, saat tidur pun mereka mulai tidur terpisah. Meskipun ada keretakan dalam hubungan mereka, keduanya tidak segera mencoba memperbaikinya. Massimo sibuk dengan berbagai urusan keluarga, sementara Laura langsung tenggelam dalam pekerjaannya. Hal yang patut disyukuri adalah, setelah beberapa waktu berusaha keras, Laura meraih banyak pencapaian. Ia diundang untuk menghadiri sebuah peragaan busana yang membuatnya sangat senang dan bersemangat.
Namun, di balik kesuksesan, seringkali ada berbagai masalah yang muncul. Benar saja, saat pesta perayaan, ia bertemu kembali dengan Nacho. Dia masih seperti dulu, penuh perhatian dan cinta. Laura merasa tidak pernah bisa menolak tatapan matanya. Akhirnya, atas undangan Nacho, Laura setuju untuk diantarkan pulang olehnya. Namun, ketika sampai di tujuan, barulah ia sadar bahwa mereka berada di villa milik Nacho. Dia masih sama seperti dulu, sangat perhatian. Nacho membukakan pintu mobil layaknya seorang gentleman. Namun, Laura tidak menolak, malah bergandengan tangan dengannya dan masuk ke dalam. Keduanya duduk di tepi pantai, berbicara tentang kenangan masa lalu mereka. You can run away from me, but you can't run away from what you feel. How do you know what I feel? Your body is worse lie than you are. Seperti semuanya telah terbaca, Laura pun tidak lagi menyembunyikan apapun. Di pantai, dia perlahan membungkuk, dan keduanya melakukan satu set lengkap senam radio hingga fajar menyingsing. Laura seolah baru menyadari kesalahannya, seperti seorang anak yang tak berdaya yang tampak murung. Nacho segera menghampirinya untuk menghibur, yang akhirnya membuat hati Laura jauh lebih tenang. Akhirnya, atas desakan Laura, Nacho mengantarnya pulang, dan sebelum pergi, Nacho menyampaikan perasaannya. Me, you don't have to be with me, because you don't have another choice. I want you to choose life with me. I will wait for you, until you're ready. Setelah beberapa saat, Laura tidak langsung memberikan jawaban. Mungkin karena di dalam hatinya, ia masih belum bisa melepaskan Massimo. Namun, ketika Laura kembali ke rumah, reaksi Massimo justru membuatnya sangat terluka. You. Dirty. Liar! Mungkin Massimo sudah mengetahui semua tentang mereka sejak lama, hanya saja dia tidak mau menerima kenyataan. Bagi orang biasa, itu sudah sulit, apalagi bagi seorang bos mafia. Keduanya terlibat dalam pertengkaran hebat, dan Laura yang semakin marah langsung meminta cerai dari Massimo. Look at you. Look at me. There's no us. Ini adalah kata-kata yang paling menyakitkan di antara suami istri, dan Massimo pun mulai merenung. Mungkin seharusnya dia memberi Laura lebih banyak waktu dan ruang. Keesokan paginya, Massimo meninggalkan sebuah catatan dan pergi dari sana. Laura pun kembali tenggelam dalam kesedihannya. Mungkin ini adalah sifat alami seorang wanita. Ketika terlalu banyak ditemani, dia merasa dikendalikan. Namun saat ditinggalkan, dia merasa kehilangan. Selain itu, di hati Laura masih ada Nacho. Menghadapi dilema dan rasa sakit ini, dia memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya untuk sementara waktu. Belum sempat orang tuanya bertanya, Laura sudah memberitahu mereka bahwa pernikahannya sedang menghadapi krisis dan Laura kini jatuh cinta dengan pria lain. Anehnya, orang tuanya tidak merasa terkejut. Dengan pengalaman hidup mereka, mereka memberi Laura pelajaran yang sangat berharga. W związku kobieta musi być egoistą. Jeśli postawisz na własne szczęście, będziesz robić wszystko, żeby ono trwało, prawda? Seolah-olah mendapat pencerahan, Laura akhirnya kembali menampilkan senyuman yang sudah lama hilang. Namun, baru saja ia menemukan jawabannya, sahabatnya menelepon dengan kabar buruk. Massimo sudah mengetahui hubungan antara Laura dan Nacho dan mengancam akan menghilangkan nyawa Nacho, Laura pun sangat ketakutan. Di satu sisi ada suaminya, di sisi lain ada pria yang ia cintai, dan dia tidak ingin melihat salah satu dari mereka terluka. Masalah ini hanya bisa diselesaikan olehnya sendiri. Namun, yang tidak dia sangka, begitu kembali, dia melihat Nacho yang menyamar sebagai sopir datang menjemputnya. By coming here, I'm risking my life and also my father's life in business. Jelas bahwa Nacho juga sudah mengetahui rencana Massimo. Namun, tindakannya ini seolah memberitahu Laura bahwa dia tidak peduli dan sama sekali tidak takut pada Massimo. Setelah mengantarkan Laura pulang, Nacho tidak langsung pergi, melainkan menunggu di tempat yang tidak jauh dari sana. Pada saat yang sama, ada Massimo yang menunggu Laura. Namun, yang tidak Laura duga adalah bahwa Massimo sudah lama mengetahui hubungannya dengan Nacho, dan alasan kenapa dirinya tidak melakukan apa-apa, karena masih mencintai Laura.
If you really love something, just let it go. If it comes back, it's yours forever. If it doesn't, it was never meant to be. Bagi Laura, ini mungkin adalah sebuah pernyataan cinta atau mungkin juga sebuah upaya untuk mempertahankannya. Yang jelas, hatinya kembali mulai bergejolak. Melihat keraguannya, Massimo pun melancarkan serangan baru yang lebih agresif. Are you back, baby girl? Mungkin ini adalah akhir yang terbuka, yang sengaja dibiarkan oleh sutradara, atau mungkin ada kelanjutan di masa mendatang. Bagaimanapun juga, selama sutradara berani melanjutkannya, saya akan segera memberikan ulasannya untuk kalian. Jika kalian menyukai film dengan genre seperti ini, saya sarankan untuk menonton film aslinya. Terima kasih, dan sampai jumpa. Build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today, I promise.